Hi Serenarians, jom tengok DIY kitchen cabinet cum kitchen divider. Okey, inilah bentuk kabinet dapur yang lama yang dah uzur tu. So kita buat plan lantai dan kemudian kita nak buatlah. So ini adalah langkah awalan dia. So Habib Kak Cak dia buat frame untuk kabinet tu dulu. Okey, dia buat frame daripada kayu. Semua kayu ni kayu yang dibeli, kayu pine lah. Okay. Sebab Kak Cak memang obses dengan kayu pine. Ha, jadi apa tu, suami Kak Cak dia belikan kayu pine and then dia akan buat kabinet yang berukuran tingginya 8 kaki dan lebarnya 7 kaki. Dia punya panjang dia 7 kaki dan dia punya lebar tu, kedalaman tu dalam 2 kaki. Okey, inilah frame dia. Dah nampak dah kan? Okey, so alhamdulillah ada anak lelaki seorang boleh tolong abah dia. Okey, inilah bentuk rangka kitchen cabinet. So kita gunakan pine wood lah sebab memang kami memang suka pine wood. Ini yang plank pine wood ni untuk tabletop lah. So tengah buat ukuran dan nak fitkan dalam ni. Okey. Sebab nak order yang sebelah situ pula. Okey, alhamdulillah. Okey, dah siap dah pasang tabletop untuk kitchen cabinet ni. Alright, nampak kemas dan cantik. Wah, seronoknya. Okay, next step. Okay, kita potong plywood ni, kepingan plywood ni untuk shelves lah. Tapi okay, tengok suami Kak Cak dia guna jig sahaja. Ini je peralatan yang kita ada waktu ni. Jadi agak orang kata seksa jugalah nak memotong tu. Kalau guna alat yang untuk potong kayu yang bulat tu okey juga, tapi tak ada lagi masa ni, baru ada jig, jadi terpaksalah anak Kak Cak tolong. Okey, potong lagi dan buat ini semua proses memotong plywood untuk dijadikan rak lah lantai dapur kabinet. Okey, nak buat apa tu, nak buat lubang pun kena guna jig juga sebab tak ada router lagi waktu ni. Okey, alhamdulillah sekarang anak-anak Kak Cak tengah anak Kak Cak tu tengah pasang shelves tu, masukkan bahagian apa ni, tingkat-tingkat kan diisi dengan plywood yang dah dipotong tadi. Okey, dah siap. Okey, inilah dia punya ininya dan potong lagi. Memang ambil masa 2-3 hari juga proses pemotongan ni untuk siap letakkan dalam shelves tu. Dan mak Kak Cak pun ada kat situ ha, sambil-sambil jahit baju cucu, tengok menantu dia potong plywood. Okey. Okey, ini adalah kayu pine yang akan dipotong kepada dua untuk dijadikan dinding sisi kabinet. Yang ni pula adalah proses melicinkan kayu atau sanding proses. Okey, untuk tujuan ni anak-anak Kak Cak contohnya macam yang nombor 7 ni tolong juga helps with the sanding. Lepas tu dia dah cekap dah. So kemudian abah dia panggil yang nombor 8 pula dan ajar cara macam mana nak gunakan mesin sander ni. So sekarang ni cuba rasa timbul. So sekarang ni kita nak kecil kan, kita timbul. Okay. So sekarang ni kena guna mesin. Nak guna lah ni. Dia punya flat, letak flat. Okay. Tapi tak boleh sentuh bukit. Kalau sentuh betul-betul, dia akan menendang. Okay. So dia akan minum on space. Maksudnya kita layang kat situ dia. Dan awak tekan ni ni. Makin ke dalam, tekan lagi dua. Kalau ni,
Aku kunci kerjaan dia lah. Okay. Saya bilang orang ni jangan hantar orang punya plastik klien ni pula. Kan? So, macam tu kan. Aku buat pasal Saya nak buat atas mata tengah bahagian atas. Bawah ni tengah bawahnya. Ada licin? Semua kesal? Ada kesal? Okey. Baik dia kalau awak kena sentuh betul eh. Ada orang berlanggar macam ni, dia pun menendang. Awak yang kutuk kelebihan tu. So, dia. Tekan. Jangan bagi sentuh tu. Tekan tu. Have the feel. Okey. Jangan buat kat tu. Ingat awak tanggap macam ni pula. Licin kan pula macam ni. Okay. Mama, aku nampak pergi hari ajak sembang. Tak ini. Bahaya. Kena punya fast play. Ha, selepas proses sanding tu, tugas Kak Cak ialah kotkan kayu ni dengan shellac. Ha, yang ni bolehlah tolong sikit-sikit kan. Daripada tengok je, I'm doing something also. Okay, lepas tu dah siap. Dan kita pun keringkan dia lah, letak kat tengah matahari untuk dia dry. Yang ni pula anak Kak Cak yang nombor 5, dia tolong apply shellac dekat kayu-kayu yang ada. Apa tu, kayu frame, kayu yang pine wood yang ada tu lah. Okay. Dan juga rangka kabinet pun dia shellac juga. Alhamdulillah, the whole cabinet dah disapu dengan shellac. Dan kalau tengok kat sini, nampak ada tu rangka ni kan. Yang itu untuk bahagian atas sekali. Okay, ni Sobat Kak Cak tengah strengthenkan bahagian atas sekali. Rangka yang bahagian atas sekali itulah untuk diletakkan bahagian atas tu. Okay, sekarang ni dah bawa masuk dah kabinet tadi tu. Yang 6 kaki tu dah bawa masuk. Dan kita boleh nampak kat sini Sobat Kak Cak tengah pasang dinding dengan pine wood. Dinding sebelah sisi. Okay. Okay, so nampak lah. Dan belakang tu kita gunakan kayu papan plywood untuk jadikan dinding belakang dia. Macam ni. Ni anak Kak Cak tengah tolong pegang. Okey, alhamdulillah dah siap pasang. Alright. Okey, yang ni pula tengah pasang railing untuk sliding door. Mini menggunakan conduit je. Jimat kita gunakan conduit instead of railing yang dijual di kedai tu. Sebab tu mahal dan alhamdulillah dah siap. Okey, dah siap. Aha, tu dia. So dia punya ni kita bubuh grease and guna conduit tu. Lepas tu dia punya roda ni roller ni, roller warna merah. Hai, nak tunjuk macam mana. Tu roller warna merah tu dalam tu, itu pakai 3D printing. So murah maksudnya. Function lah. Okay. So itulah dia. Okay, projek seterusnya kita decide untuk buat accent wall dekat atas plywood ni. Okay, supaya dia boleh nampak
cantik dan ada nilai estetik kat situ. Sebelum kita cat dia warna kelabu sama dengan dinding lah. So anak-anak kat cat tengah buat dia punya design. Ni dah siap pasang paneling kayu untuk accent wall tu. Dan anak kacak ni tengah guna filler untuk tutup lubang antara paneling kayu dan plywood. Okay, nampak kan? Design tu dah nampak dah bila kita dah pasang panel kayu tu. Okay. Alright, ni seterusnya kita cat coating yang pertama. Kita buat dia punya undercoat. Okay, warna putih. So, semua anak kacak tolong cat lah ni. Bergilir-gilir. Alright. Okey, dah siap. Tengah tunggu kering. Sebelum kita cat dengan warna kelabu. Sama seperti dinding. Alright. Ni hasil ni lah. Dia orang tengah mula mengecat lah. Dengan warna kelabu. Cium mesti buka anda. Ya, betul. Apa ni? Lagi. Semalam. Alhamdulillah dah siap dan tengah tunggu kering. Okey, inilah hasilnya setelah dicat. Okey, seterusnya suami Kak Cat tolong install LED, lampu LED dekat bawah kitchen cabinet ni supaya dia nampak terang kalau tak dia gelap. Okey, ni proses pemasangan wiring lah. Alright, this is the moment of truth. Kita tengok hasil dia. Okay, dah pasang dah. Inilah cara pemasangannya. Okay. Alright. Oh, jatuh dah. Okay, dah siap eh. Bila dah siap ni kita tengok macam mana bila dipasang lah. So moment of truth, kita buka. Okay, cantik, terang benderang. Dah lawa dah. Yang bahagian atas tu pun akan letak juga, tapi nantilah. Ni buat yang bawah dulu. Okay. Kemudian di bahagian latar di tim belakang tu, kita pasang 3D tile sticker. Ini untuk cover plywood punya dinding tu kan. So kita purposely ambil 3D tile sticker ni bagi nampak dia punya inilah kontras dia. Okay, inilah hasil dia. Belum penuh lagi lah. Okay. Alright, nanti kita tengok pengakhiran dia, hasil dia yang sepenuhnya. Okay. Setelah 2 minggu bekerja keras, okay, kita punya kitchen cabinet kita dah siap. Inilah hasil dia. Tengok, dah penuh dah dia punya 3D tile sticker tu. Dan itulah ruangan barang-barang, barang-barang perniagaan anak-anak Kak Cak. Dan barang dapur Kak Cak juga. Okay, thank you for watching.